Pengurus juga menandatangani kesepakatan bahwa akan melaksanakan tugas dengan amanah. Nah, di sini pengurus juga tidak akan menerima titipan dan tidak akan membisik pada juri-juri yang bertugas. Berarti ada sanksi di situ? Ada sanksi. Boleh disebut, sanksi tegas. Boleh disebutkan? Satu, pemecatan tidak hormat, dikeluarkan dengan tidak hormat dari organisasi NZR. Dan dua, akan ditindak pidana bila ada bukti tertulis atau bukti transfer, ataupun kita bukan main-main juga, bukan hanya kalau kita menekan juri, menekan korlap atau menekan pengurus itu tidak fair, tapi kita juga akan proses untuk pemberi dan penerima, jadi sama-sama kena sanksinya nantinya bila terbukti. Ini sebenarnya sudah biasa dilakukan sama NZR atau baru kali ini? Untuk yang surat pernyataan itu baru kali ini. Oke. Baru kali ini. Baru kali ini. Sebelumnya belum pernah ada. Mungkin hanya penekanan di juri aja, tidak di pengurus juga. Oh, gitu. Yeah. Pernah dilakukan cuman hanya di juri aja. Juri aja, bukan pengurus. Termasuk pengurus. Itu pun mungkin sudah dulu-dulu. Okay. Mungkin karena sudah. Jogja memang istimewa ini, Pak. Jogja istimewa. Boleh. Dan bukan hanya di Jogja nantinya. Di setiap gelaran itu insya Allah akan melakukan seperti yang kita bukan ini awal kita, jadi kita buka seperti kata Pak Heru, kita awali dengan bismillah dan ini panjang. Sebetulnya kalau memang itu dijalankan secara komitmen, secara amanah, itu sebenarnya udah tahu sanksi secara moral, sanksi masa spiritual itu sebenarnya sudah tahu, sebenarnya sudah paham semua. Cuman karena kebiasaan kita mesti harus ada secara tertulis, secara formal. Nah ini dimulai dari sini, startnya insya Allah itu akan jadi budaya selanjutnya. Budaya selanjutnya bahwa kita mulai detik ini kita akan jalankan NZT dengan lebih amanah, fair, benar-benar kita hobi, kita nikmati. Boleh kasih prediksi kira-kira ini bermanfaat atau tidak? Sangat bermanfaat. Itu bukan hanya untuk juri ya. Kita juga mengingatkan untuk pemain. Jangan sekali-sekali titip pada juri-juri kita. Karena apa? Gacuan Anda pasti bagus, insya Allah pasti konser. Karena apa? Jangan pernah titip, karena tidak berlaku di NZR. Karena apa? Kita menggunakan sistem peserta ada duduk di dalam, juga G semakin kita persempit ya geraknya, jadi tidak ada di sini terbuka, jadi tidak perlu titip. Perlu diingat, tidak perlu titip. Yang terpenting hanya satu, rawat gacuan Anda dengan bagus, dengan maksimal, insya Allah juara. Ya, terima kasih. Sama-sama.